Assalamualaikum dan selamat siang. Kembali lagi dengan Akayashi Channel bersama saya Ahmad. Nah, di sini saya sekarang sudah berada di Desa Banjarejo, Kabupaten Grobogan. Di sini saya mengunjungi yang berkaitan dengan sejarah. Kembali lagi dengan Akayashi Channel di sini. Di sini kebetulan saya berada di rumah Bapak Taufik Fosil Banjarejo, yang disebut dengan rumah fosil Banjarejo ya Pak. Nah, kebetulan di sini itu tersimpan banyak sekali fosil-fosil peninggalan dari mulai prasejarah sampai di zaman kerajaan. Nah, kebetulan di samping saya ini kebetulan ada beliau, yaitu Bapak Taufik selaku dari Bapak Kepala Desa Banjarejo. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Pak, tentang awal mulanya bisa ditemukan fosil dan bahkan rumah jenengan bisa dikorbankan sedikit untuk menyimpan dan merawat benda-benda yang bersejarah ini. Oh iya, bro. Jadi Banjarejo itu ada potensi peninggalan prasejarah dan masa klasik di Buddha. Jadi suatu sebelum 2015 itu ketika menemukan barang-barang antik atau barang-barang seperti fosil atau artefak, itu warga biasanya dijual ke luar kota atau kolektor. Dengan mulai 2010 sampai 2015 itu banyak penjualan tentang potensi Banjarejo terkait dengan cagar budaya. Saya mulai berpikir kalau ini dibiarkan lama-lama juga akan habis karena ini tidak bisa diperbaiki lagi ya, dan sangat langka sekali. Pada 2015 ketika ada penemuan tanduk kerbau purba, waktu itu juga sangat viral, jadi banyak kunjungan ke sini. Dengan antusias warga seperti itu, kita sama warga tergugah. Pikirannya seperti ini, jadi hanya satu fosil saja sudah banyak datangi orang banyak, apalagi kalau kita kumpulkan semua. 2015 kita membentuk komunitas peduli fosil Banjarejo, dan fosil-fosil yang banyak tergeletak di tegalan atau di sungai, di aliran air itu banyak sekali kita kumpulkan di satu. Dan mulai 2016 Oktober oleh Kepala BPSM Sangiran, rumah ini ditetapkan sebagai rumah fosil Banjarejo. Berarti di sini nih Pak ya? Iya, karena sini cuma banyak fosil dan banyak artefak, dan inisiatif dari Kepala BPSM Sangiran dari Sragen. Dan mulai 2017 karena banyak kunjungan, kemudian 2017 Oktober ditetapkan oleh Bupati Grobogan sebagai desa wisata Banjarejo. Jadi untuk wisata edukasi lah, ya, untuk belajar sejarah tentang Banjarejo. Dan satu lagi dulu, ini ada satu hal yang menarik. Kalau di sini itu kan
terkenal ya, ada yang namanya legenda ya, Aji Saka gitu. Nah, di yang kemarin kami kunjungi, sempat kami kunjungi di Bidugu, itu kan ada letupan semacam lumpur itu kan. Nah, di situ dikaitkan dengan kepala naga dari Joko Linglung, itu putra dari Aji Saka yang berbentuk naga. Itu gimana, Pak? Dengan adanya penemuan yang ada sekarang itu, bisa ada kaitannya atau gimana di sini? Jadi gini ya, memang di situs masa klasik Buddha di Dusun Medang ada legenda Aji Saka Doto Sengar, atau yang lebih familiar mungkin munculnya aksara Jawa Wonocoroko. Itu di desa kami, itu di Dusun Medang. Jadi kalau kita mengkaitkan legenda dan bukti sejarah, seperti halnya Roro Jonggrang dan Prambanan. Oh, okay, okay. Legenda tetap berjalan dan sejarah Prambanan sendiri juga, secara arkeologi juga diyakini semua sama. Jadi halnya seperti halnya di Banjarjo, ada sebagian warga yang percaya bahwa legenda itu ya nyata di sini. Nah, tapi secara arkeologis belum ada bukti bahwa misalnya di sejarah nasional Indonesia belum ada Aji Saka, itu juga tidak masuk sejarah nasional Indonesia. Iya, jadi, iya, betul. Selama belum ada bukti yang konkret, kita juga bisa belum bisa secara ilmiah, secara akademis juga bisa belum bisa meyakini bahwa itu adalah nyata, realita kan gitu. Tapi yang saya yakini bahwa penyebaran Islam zaman dulu itu kan lewat cerita. Jadi penyebaran Islam di Indonesia itu kan juga tidak ada kekurangan. Termasuk mungkin dulu Medang itu dihuni penganut Hindu dan Buddha, dan kemudian Islam masuk mungkin dengan lewat cerita bahwa Doto Tengkar itu disosokkan sosok yang jahat, antagonis, dan Aji Saka ditokohkan sebagai orang yang baik. Orang yang baik itu penyebaran amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Jadi dibagikan dengan kiasan cerita untuk penyebaran itu lebih mengenal di masyarakat. Seperti halnya pengikut Aji Saka itu ada Dora dan Sembojo. Dora dan Sembojo. Sembojo itu orang yang komitmen, dia yang jujur, dan Dora itu yang bohong. Sebenarnya nggak mungkin dua pengikut, tadi kan sebutan nama itu lambangkan kiasan. Jadi ada di dunia ini ada orang yang baik dan ada orang jahat. Jadi ya sebagai pelajaran untuk masyarakat zaman dulu lah, untuk kebaikan, acara kebaikan dalam masyarakat. Di sini ada yang namanya telah ditemukannya bangunan bersejarah zaman kerajaan Medang ya, Pak. Iya. Itu kan sempat itu bangunannya sampai berapa hektar itu, berapa hektar-hektar itu, 10 hektar ya, Pak. Iya. Jadi di Medang itu selain diyakini sebagai legenda, jadi bukti-bukti sejarah yang ada di Medang, pertama ada semacam kayak pondasi atau batas wilayah itu sepanjang kurang lebih 300 meter, area 300 meter, dan potensi emasnya itu juga menyebar di atas luas lahan 10 hektar. Jadi warga sering menemukan artefak, piring-piring pecah, carca, banesa, terus kemudian ada mangkok, juga ada guci, itu buatan Cina. Jadi diyakini bahwa secara arkeologis, karena belum ada bukti prasasti di Dusun Medang yang ditemukan, dari Balai Arkeologi menyebutkan bahwa di Medang adalah situs kuno. Jadi awal dari abad 9 sampai abad Majapahit, dan Mataram kuno sampai Majapahit, dan diyakini sebagai pemukiman sangat maju dan padat, karena selain ditemukan batu bata atau pondasi tadi, juga ditemukan ada banyak emas yang ditemukan. Ada kemarin yang terbaru ada 4 ton emas. Kemudian pernah ditemukan stempel kerajaan juga, stempel kerajaan itu bukan milik raja, bukan milik arkeologi. Jadi memang diyakini Medang itu ya kawasan pemukiman yang sangat makmur waktu itu. Saat itu bisa dilihat saat apa dengan penemuan-penemuannya itu. Iya, dilihat dari penemuan. Untuk selanjutnya nih, Pak, ada kemungkinan nggak untuk kedepannya ketika menemukan benda-benda bersejarah yang lebih banyak lagi,
untuk memperluas museum ini Pak, untuk penempatan benda-benda tersebut. Jadi gini Mas, harapan kami sebenarnya ada ke depan ada museum standar nasional di Desa Banjarjo. Jadi kenapa kita tidak memberikan ini sama kabupaten, menyerahkan ke kabupaten, karena kita kita pengen museum yang layak. Jadi mungkin banyak sekarang kalau kita amati banyak museum-museum kabupaten terpenggalai. Jadi tidak dilupeni, kurang perawatan dan kumuh. Makanya selama belum ada anggaran museum nasional di Banjarjo, saya tetap berkomitmen ini agar di rumah fosil. Tapi harapan kita komitmen dengan pemerintah, kalau memang ada museum sekelas standar nasional, kita serahkan tanpa syarat apapun. Jadi sebetulnya pengennya seperti itu. Jadi memang ini biar terlestarikan lebih layak. Kita sebenarnya berwisata kemanapun boleh. Tapi kalau bisa kita berwisata yang berkaitan dengan sejarah-sejarah. Kita di situ bisa belajar ya Pak ya, mengenai sejarah tanah Jawa gimana. Walaupun di tanah di luar Jawa pun juga seperti apa gitu Pak. Nah mungkin ada pesan-pesan Pak untuk video yang ada di sini yang menonton ya. Ya. Jadi pertama mari kita lestarikan sejarah budaya Indonesia, karena ini jati diri kita. Jadi kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kalau kita melupakan sejarah, kita akan bebas sejarah sendiri. Kemudian mari kita lestarikan peninggalan nenek moyang. Itu bukan hak milik kita, tapi untuk generasi ke depan mereka juga punya hak untuk menikmati dan mempelajari bukti-bukti sejarah tersebut. Itu saya sampaikan, dan tetap cintai sejarah budaya Indonesia. Cintai sejarah budaya Indonesia. Terima kasih yeah. Pak Taufik atas waktunya yeah. Sudah berkenan untuk kita berbicara Pak.